Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Idakar. Di video hari ini aku mau sharing tentang botol susu Baby Safe. Jadi tuh aku mau reviewin sebagus apa botol Baby Safe ini dan juga fungsinya itu bagus gak sih gitu dibandingkan dengan botol susu yang lain gitu. Yang pertama, botol Baby Safe ini bentuknya yang wide neck. Jadi aku tuh beli yang lehernya itu pendek ya, gak terlalu panjang gitu. Kemudian terdiri dari 3 warna, ada yang biru, ada yang putih, dan ada yang pink. Dan kebetulan aku beli yang warna biru. Kemudian ukurannya itu ada yang 125 ml dan juga ada yang 250 ml. Nah, yang aku beli ini yang ukurannya yang 250 ml. Nah, kemudian bahannya itu dari polipropilen. Kemudian bentuk dari dotnya itu seperti ini ya, bentuknya itu silikon natural. Kemudian teksturnya itu sangat lembut gitu ya. Memang sih aku ngebandingin dengan botol yang lain, tekstur dari dot silikonnya itu memang lembut banget gitu. Jadi dibandingkan dengan botol yang lain, ini punya aku botol yang ini yang paling lembut gitu dotnya. Kemudian sebagus apa sih gitu ya botol Baby Safe ini dibandingkan dengan botol susu yang lain gitu. Nah, aku mau reviewin terlebih dahulu dari bentuknya. Jadi botol Baby Safe ini tutupnya bentuknya seperti ini. Jadi itu ada lakukan gitu loh di sini. Aku juga nggak tahu ya fungsinya buat apa, mungkin untuk memudahkan ketika membuka kali ya. Kayak gini. Terus di sininya ada label dari Baby Safe-nya. Kemudian di sini ada ukurannya dari 30 ml, kemudian 60, 90 dan seterusnya sampai dengan 250 ml. Nah, terus bentuknya itu dia kayak agak cembung gini ya, jadi nggak slim kecil gitu, tapi memang dia bentuknya kayak gini. Nah, kalau misalkan dalamnya itu kalau botol kayak biasa ya, dalamnya botol kayak gini, cuman ditutupnya itu dia ada katupnya. Jadi itu dia ada dua katup, ada yang kanan dan ada yang kiri. Nanti aku bakalan sebutin fungsinya. Ini bentuk dari dalamnya kayak gini. Oke, ini dari seputar bentuk untuk botol yang Baby Safe. Kalau aku yang belinya itu yang 250 ml, jadi memang yang agak gede. Cuma kalau yang kecil ada lagi yang 125 ml, lebih kecil dari ini tuh memang lucu banget gitu. Bentuknya lebih kecil. Oke, jadi yang aku bilang tadi, dot Baby Safe ini punya kelebihan ada dua katup, yang kanan dan yang kiri. Nah, sebenarnya fungsinya itu ada yang slow flow. Jadi maksudnya itu kalau misalkan bayi lagi menghisap dot dengan perlahan, jadi hanya satu doang gitu yang kebuka. Nah, jadi katupnya ini kalau misalkan bayi kita menghisapnya slow, kemudian nggak terlalu kencang, itu yang buka cuma satu katup. Tapi ada juga yang fast flow. Jadi kalau misalkan bayi kita lapar banget dan hisapan dotnya itu lahap banget gitu ya, nanti kedua katup ini akan terbuka. Jadi yang dikeluarkan akan lebih banyak gitu. Itu sih fungsi dari dot Baby Safe yang memang memiliki dua katup gitu. Selain itu, Baby Safe ini juga udah BPA free. Jadi memang udah aman ya untuk digunakan botol ini untuk bayi gitu. Kemudian udah certified by Europe Safety Standard, jadi memang udah terstandarisasi juga di sertifikat by Europe. Dan selain itu sudah terdaftar di Kemenkes juga, jadi memang udah sesuai dengan Kementerian Kesehatan kalau misalkan ini bisa dipergunakan untuk bayi. Oke semuanya, jadi sekian review dari aku. Semoga review untuk botol Baby Safe ini bisa bermanfaat buat bunda-bunda yang memang lagi cari rekomendasi botol untuk bayi. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. See you on my next video. Bye-bye.